Persik Kediri kian dekat dengan Championship Series Laga 1 2023-2024. Saat ini mereka berada di urutan kelima setelah menang atas Bali United pekan kemarin. Seperti diketahui, Liga 1 musim ini menggunakan dua tahap, reguler dan Championship Series. Secara sederhana, seluruh tim akan melakoni 34 pertandingan secara home away. 4 teratas akan memasuki fase championship untuk memperebutkan gelar juara. Persik Kediri saat ini mengoleksi 37 poin, selisih 1 angka dengan Madura United yang di laga sebelumnya hanya mampu bermain imbang dengan tamunya Rans Nusantara FC. Macan Putih kini masih memiliki 10 kesempatan bermain, selisih 4 angka dengan Bali United. Persib Bandung bukanlah hal yang mustahil untuk dikejar. Peluang juara pun terbuka sangat lebar. Persik akan kembali bermain 24 Februari nanti melawan Persis Solo dan Barito Putra pada 28 Februari. Ini akan menjadi kesempatan untuk Anderson dan kawan-kawan bisa melampaui dua pesaing terdekatnya. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV.